Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka video ini, hai selamat datang. Nama aku Asa. Aku banyak banget bikin konten di YouTube channel aku. Dan kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya, aku mau unboxing Barbie lagi. Sebenarnya bukan Barbie sih, tapi Ken. Jadi aku beli Ken yang BMR 1959. Itu udah lumayan lama, cuman baru sampai. Aku kan udah punya banyak beberapa Barbie. Barbie yang cewek maksudnya. Tapi aku baru punya yang Ken tuh satu doang. Aku baru punya Ken tuh yang ini. Maksudnya yang bisa digerakin gitu loh. Terus akhirnya aku beli lagi. Langsung aja kita buka ya. Buat kalian yang belum lihat unboxing Ken yang ini, kalian nanti bisa lihat videonya di atas ini, nanti ada huruf I, kalian klik aja. Boxnya nggak ada bedanya, cuman di luarannya aja beda. Ini boxnya kayak gini karena dalamnya kayak gini, sama masih kertas dan boxnya daur ulang juga. Pokoknya overall sama sih. Nah, jadi aku tuh beli Ken yang warna kulitnya tuh agak gelap, tapi dia ada makeupnya gitu loh. Aku beli ini tuh karena aku pengen punya Ken lagi, punya koleksi Ken lagi. Cuman aku gak terlalu suka sama mukanya. Sebenarnya aku gak ada masalah sama cowok-cowok yang pakai makeup. Cuman aku gak terlalu suka aja, dia kepalanya tuh lebih kecil dari badan dia, dan rambutnya tuh terlalu ijo neon gitu loh. Gak terlalu suka aja aku gitu. Ken-nya seperti ini. Kita buka dulu ya. Nah, seperti yang di Ken sebelumnya, itu dia ada sertifikatnya di sini. Sertifikatnya biasa sih, pakai kertas biasa doang. Enggak yang kertas tebel gitu loh. Sekarang kita bukain dulu ya. Oke, ini udah kayak gini, tapi belum aku bukain semuanya. Jadi ini kayak masih ada yang keikat gitu di sini. Untuk joketnya detailnya bagus banget ya, ada BMR-BMR-nya. Aku pikir ini bisa dibalik, tapi ternyata enggak, cuman bisa dipakai satu sisi doang. Ini kayak jaket apa sih, winter gitu kali ya. Bagus banget sih detailnya menurut aku. Terus di sini ada ya kayak baju-baju pada umumnya ya, bagus banget menurut aku. Terus ini si Ken-nya bagian tangannya tuh kayak dilindungin gitu, karena aku rasa sih ini tuh kayak luntur gitu loh, dia menghindari untuk tidak kelunturan di sini. Jadi dia kasih ke apa namanya, plastik kayak gini. Ini aku buka plastiknya. Nah, ini tuh masih gantung, aku nggak tahu dia nyangkutnya tuh di mana. Ini tuh nyangkut apa sih, aku nggak tahu. Kayak aku harus buka dulu badannya, baru aku bisa mengetahui dia nyangkutnya di mana gitu. Nah, kayak gini. Oke, di sini tulisannya Made in Indonesia juga ya. Sama kayak ini tuh Made in Indonesia juga. Untuk detail wajahnya kayak gini, semoga kalian bisa lihat di mukanya, bagian muka sini tuh ada make up-nya. Terus ada detail juga ternyata bagian tangannya, bagian apa sih ini, jarinya. Dia tuh punya kutek gitu loh guys. Nggak kelihatan sih kayaknya ya. Terus udah deh kayak gitu doang detailnya. Ini sepatunya pakai warna orange. Oke. Nah, ini udah aku buka tadi ya, udah kalian lihat detailnya. Ini aku tunjukin lagi detailnya, siapa tahu tadi kurang jelas. Nih, tuh dia ada make up-nya gitu kan.
terus outfitnya ungu, terus dia pakai overall warna hijau, yang hijau neon itu hampir sama kayak rambutnya dia. Rambutnya tuh kayak ada blue drew-nya gitu ya. Terus di belakang lehernya tuh ada tulisan 2019. Jadi produksinya tahun 2019. Terus udah deh gitu doang. Sama detail sepatunya kayak gini. Jadi sepatunya dia kayak pakai, aku nggak tahu deh, sepatu yang hub-nya tinggi, tapi tingginya tuh dari bawah gitu. Namanya apa sih guys? I don't know, please let me know. Terus tadi jaketnya juga ada, ini kayak jaket winter gitu. Nah, terus aku bakal bandingin tingginya sama si Ken yang ini. Bentar ya. Oke, tingginya tuh sama Ken ini, nggak ada bedanya. Cuman kalau misalnya dia dikasih sepatunya ini, dia bakal lebih tinggi karena sepatunya ada haknya gitu. Tinggi banget haknya. Terus beberapa waktu yang lalu, setelah aku membeli si Ken yang ini, aku nemuin satu orang yang jualan kepala Ken yang shade-nya tuh kurang lebih sama warna bodinya si Ken ini. Akhirnya aku beli buat ganti kepalanya ini. Nah, kepala yang aku dapet itu ini. Kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya aku gak masalah sama Ken yang ada makeupnya ini. Aku gak terlalu suka sama warna rambutnya yang terlalu neon ini. Dan aku gak terlalu suka sama komposisi badan sama kepalanya tuh kayak jauh banget gitu loh bedanya. Aku nanti mau ganti pakai kepalanya ini. Cuman aku belum tahu gimana cara gantinya, karena dia kayak gak bisa dicabut doang gitu loh. Di dalamnya kan ada jangkarnya, jadi harus dicongkel gitu atau gimana, I don't know. Udah kayak gitu aja. Komen dong guys, kalian suka yang Ken yang mana nih? Yang putih, yang kulitnya putih, atau kulitnya agak gelap? Aku sih suka dua-duanya. Nanti kalau misalnya aku berhasil untuk mengganti kepalanya, aku bakal taruh fotonya atau videonya di akhir video ini. Tapi kalau misalnya aku belum berhasil, ya udah, nanti aku update di Instagram aja. Buat kalian yang suka boneka, suka Barbie dan sebagainya, dan kalian belum nonton video-video unboxing boneka aku, kalian bisa nonton aja. Nanti aku taruh di sekitar sini, ada huruf I kalau nggak di sini atau di sini. Atau kalian bisa lihat di playlist aku di review and unboxing toys. Itu aku bikin banyak video di situ karena aku emang suka beli-beli toys kayak gini buat aku review dan aku unboxing. Ya udah gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe ke channel YouTube aku, please subscribe to my channel biar aku lebih semangat untuk bikin video. Ya udah gitu aja. I'll see you guys on my next video. Bye. Guys, ternyata aku udah berhasil ngelepas kepalanya. Ternyata gampang banget, kepalanya kayak cuman tinggal ditarik dikit, tinggal kayak gini doang. Terus sekarang aku mau masukin kepalanya Ken ke sini. Wish me luck. Sekarang aku nggak tahu gimana cara masukinnya. Wait for a minute. Guys, sudah berhasil terpasang. Yay! Sekarang dia udah punya kepala baru. Aku seneng banget. Bye.